dan mana-mana di kalangan umat kamu yang bersalam kepada kamu, Allahumma salli wa sallim pun boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh. Selawatlah hak mana pun tak apa. Nabi masuk dalam kebun dia, Nabi cari kiblat, Nabi pun Allahu Akbar sujud. Ada satu orang sahabat ikut pelan-pelan, nama dia Abdul Rahman ibn Auf. Ini cerita selawat malam ni. Abdul Rahman ibn Auf, dia masuk, dia tengok Nabi suruh sujud. Abdul Rahman tahu ni sujud syukur. Dia tunggu. Tunggu lama. Lepas berapa minit lama. Sehingga Abdul Rahman bin Auf pi dekat Nabi. Dia duduk sampai tepi Nabi. Nabi sedang bersujud lama tadi. Nabi pun bila tahu kata ada orang, Nabi pun bangun daripada sujud tadi, Nabi pun bagi salam. Nabi kata, "Man hada?" Sebelum Nabi tengok, Nabi tahu siapa ni? Dia pun jawab, "Abdul Rahman ibn Auf, ya Rasulullah." "Ma sya'nuk?" "Ada apa wahai Abdul Rahman?" Dia kata, "Ya Rasulullah, tadi aku ikut kamu. Kamu pun sujud. Disebabkan kamu sujud terlalu lama, aku khawatir kamu diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Lamanya Nabi sujud. Nabi pun sebut, "Wahai Abdul Rahman, atani Jibril." Tadi Jibril datang. Dia datang dan jumpa aku. "Fabasyarani." Jibril bagi tahu satu berita gembira. Dia kata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya mana-mana di kalangan umat kamu yang berselawat kepada kamu, Allah akan berselawat kepada dia. Mana-mana umat kamu yang sebut Allahumma salli ala Muhammad." Pendek ya? Tak boleh malah lepas ni, tak ada alasan. "Mana-mana umat kamu yang selawat kepada kamu sekali, Allah selawat kepada orang tu. Dan mana-mana di kalangan umat kamu yang bersalam kepada kamu, Allahumma salli wa sallim pun boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh." Selawatlah hak mana pun tak apa. Mana-mana umat kamu yang salam ke atas kamu, maksudnya minta sejahtera kepada Rasulullah, Allah Subhanahu taala akan juga mensejahterakan orang yang berselawat itu. Allah sendiri. Maka Nabi pun bila dapat berita tu, kata Rasulullah, "Fasajadtu lillahi azza wa jalla syukra." Aku pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab bagi hadiah ini kepada umat aku. Kemudian Nabi sebut, sesiapa sahaja yang berselawat, Allah akan mengembalikan ruh aku dan aku akan membalas selawat dan salamnya umat aku itu yang diberikan kepada aku. Siapa sebut malam ni la ni ikhlas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ikhlas dan sampai. Pasal apa saya sebut ikhlas dan sampai, saya cerita sikit. Semua kebaikan yang saya dan kita buat, semua ibadat yang saya dan kita buat akan naik ke langit, sama ada dia naik sebagai amalan yang diterima oleh Allah ataupun dia hilang di tengah-tengah perjalanan kerana tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam ni. Tadi semua sembahyang maghrib. Semoga Allah Taala terima solat maghrib kita. Tadi kita semua sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib tadi pi ke mana? Sembahyang maghrib tadi mata kita tak nampak. Dan sembahyang maghrib tadi dia jadi satu benda dan dia pun terapung naik sampai ke langit. Ada ibadat dia naik setinggi pokoknya kemudian dia hilang. Takat tu je bateri ikhlas dia. Hak ni saya sebut, bukan saya cerita ni, saya sebut apa dia dalil dia. Ada ibadat naik sampai langit pertama lepas tu hilang. Ada ibadat dia naik laju dan tajam seperti kilat.
tembus sampai langit satu, sampai langit tujuh, kemudian naik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut ada ibadat yang dilakukan oleh tiga golongan naik tidak melepasi satu jengkal kemudian hilang macam tu saja. Tiga kumpulan itu ialah si isteri yang menderhakai suami. Semua ibadat yang kita buat tiap-tiap hari. Sebab tu ada doa yang Nabi ajak, ya Allah, terimalah daripada kami ibadat kami, solat kami, puasa kami, baca Quran kami. Terah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dua-dua rasul, habis bina Kaabah, depa yang bina Kaabah. Dua orang rasul ni, dua beranak ni bina Kaabah. Habis bina Kaabah, dua-dua orang ni angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa hak kami buat ni. Minta Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan jangan ingat hak duduk semayang kemas 40 tahun dah ni confirm Tuhan terima. Belum. Ni tu satu lagi malam ni, sementara kita masih hidup, banyak-banyakkan berdoa, ya Allah, terimalah semua amal ibadat yang aku buat sepanjang aku hidup. Daripada umur berapa kita buat semayang, daripada umur berapa sampai malam ni 45 tahun dah. Puasa, zakat, pi haji, pi umrah, semayang malam kita, baca Quran kita, sedekah kita berapa banyak. Masih ada harapan kerana saya dan kita semua masih bernafas di atas muka bumi Allah. Ya Allah, terimalah semua ibadat-ibadat lama yang kami buat. Nak bagi doa tu lagi terangkat, tuan-tuan lapik sikit, ya Allah, terimalah ibadat aku dan semua ibadat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dia lapik lagi kuat. Tu rahsia. Rahsia yang diajar oleh para ulama untuk angkat doa kita. Ya Allah, terimalah amal ibadat aku dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan kesemua dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia kan. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami selawat, Allah mengembalikan roh kamu. Tuan, Allah kembalikan roh Nabi Muhammad. Untuk Nabi jawab, sedangkan kata para sahabat, waqad balita, jasad kamu ya Rasulullah sudah reput, sudah hilang, hancur. Nabi pun jawab kat para sahabat, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas bumi daripada memakan jasad para nabi. Setiap kali umat Nabi Muhammad berselawat dan salam, Allah kembalikan roh Nabi Muhammad, hatta arudda alaihi salam, sampai Nabi boleh jawab selawat dan salam tu. Jom kita tengok berapa kali sehari Allah SWT kembalikan roh Nabi Muhammad. Sehari berapa kali kita selawat? Paling kurang sehari kita selawat dalam semayang. Ni tak termasuk dalam doa qunut, kan adalah kali. Dalam semayang macam maghrib tak sah, berapa kali kita selawat? Tahiyat awal baca tak selawat? Ada sekali. Tahiyat akhir? Lagilah ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala, lebih kurang 5 kali. Orang Islam ada 1.7 bilion. Ni hari ni saya nak cerita hari ni. Nabi sebut, seorang selawat, Allah Ta'ala kembalikan roh aku untuk aku jawab, kemudian mati. Kemudian ambil balik roh. Allah ambil balik roh tadi. Seorang selawat, hari ni ada 1.7 bilion. Kita kata 700 juta tak semayang, kita kata contoh. Sebilion semayang, contoh sebilion semayang. Sebilion kali 5. 1 bilion kali 5 kali semayang. Maka orang umat Nabi Muhammad hari ini yang selawat kat Nabi sehari lebih kurang 5 bilion. 5 bilion. Maksudnya Nabi hidup di dalam kuburnya. Hayyun yurzaq fi qabrihi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah cipta satu malaikat, sekumpulan malaikat. Kerja malaikat ni, tuan-tuan tengok, ialah setiap kali umat Nabi Muhammad selawat, malaikat ni akan bawa nama orang yang berselawat itu beserta nama ayahnya dan diperdengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kita dengan nama ayah kita. Satu sahabat nama Ubay bin Ka'ab, dia kata, ya Rasulullah, aku berselawat banyak kepada kamu, aku banyak wirid berdoa. Satu hari, setiap hari aku ada satu masa yang aku berdoa dan wirid. Macam-macam lah Nabi ajak. Kan Nabi ajak zikir ni banyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, sampai habis. Amsaitu wa amsal mulku lillah, sampai habis. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa baca tiga kali waktu malam, tidak ada kecelakaan yang menimpanya dengan izin Allah. Ada zaman dulu, orang baca umat Nabi Muhammad, lepas tu dia tertinggal sehari. Hari yang dia tinggal tu kena patut mengulang. Baru dia teringat malam tu tak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan, seribu rahsia zikir ni. Hak Nabi ajak banyak, Nabi ajak. Tak dan mengaji semua, selawat cukup. Dia cover semua hak jenis-jenis zikir lain. Tuan-tuan tak dan nak mengaji semua, selawat kunci dia. Dia akan cover semua fadilat zikir lain, insya-Allah. Tapi kalau dan buat hak lain, baguslah. Ubay bin Ka'ab, satu orang sahabat yang kalau dia baca Quran macam Jibril baca. Ada dua sahabat yang baca Quran macam Jibril baca. Seorang nama Ubay bin Ka'ab, seorang lagi nama Abdullah ibn Mas'ud. Satu hari Ubay ni kata, ya Rasulullah, aku ada wirid banyak, banyak aku baca macam-macam. Kam aj'alu laka min salati? Berapa aku nak ambil daripada masa aku tu, aku zikir, wirid, doa tu untuk selawat? Nabi pun sebut, masyikta. Banyak mana pun tak apa, ikutlah. Ikut kamulah. Kamu nak selawat lama mana, ikut kamu, ikutlah. Ubay bin Ka'ab ni kata, rubuk, kalau 1/4 masa aku jadikan selawat. Nabi kata, bagus. Fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah, lagi baik. Hai, 1/4. Kalau dia wirid sehari 6 jam, 1/4 sejam setengah selawat. Sejam setengah selawat, tuan-tuan, boleh beribu. Nabi kata, kalau tambah, lagi baik. Ubay bin Ka'ab kata, kalau separuh. Nabi kata, masyikta, banyak mana pun tak apa, tapi kalau kamu tambah, lagi baik. Fa'in zitta fahuwa khair. Itu teks Arab dia. Ubay bin Ka'ab ni faham Nabi nak suruh sebut lebih. Maksudnya, kalau lebih, lagi bagus. Ubay pun kata, kalau macam tu ya Rasulullah, 2/3 waktu aku wirid adalah selawat, cukup tak? Nabi kata, ikut kamu, tapi kalau tambah lagi bagus. 2/3 nak tambah berapa? Ubay bin Ka'ab pun kata, dia faham. Dia pun kata, ya Rasulullah, kalau macam tu, aku jadikan keseluruhan wirid aku adalah selawat kepada kamu. Waktu tu Nabi kata, idzan tukfa hammak wa yughfara laka dhanbuk. Ketika mana kamu mengamalkan keseluruhan wirid kamu adalah selawat, waktu tu keseluruhan kesengsaraan kamu akan ditanggung oleh Allah. Keseluruhan kesedihan kamu akan ditanggung dan dicukupkan oleh Allah. Wa yughfara laka dhanbuk, semua dosa kamu akan diampunkan oleh Allah. Berapa tuan-tuan? Semua. Beli tasbih. Handphone 3 kali tukar dah. Tak padan dengan 60 lebih dah umur. Tasbih tak pernah beli. Bawa pi mana-mana, seperti mana tuan-tuan bawa pi mana-mana handphone. Jaga tengah malam pegang tasbih, seperti mana jaga tengah malam ataupun subuh kita pegang handphone dulu. Sebanyak mana dan selama mana kita pegang handphone untuk dunia, maka ubahlah sebanyak itu kita pegang tasbih dan Quran untuk ingat akhirat. Nak tahu nilai diri kita macam mana di sisi Allah, tengok macam mana kita muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teringin tahu Tuhan kasih dak kita ni. Saya sekali sama. Allah ni kasih dak aku ni.
Allah ni muliakan dak aku ni? Kata para ulama, lihat bagaimana kamu memulia dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap-tiap hari kamu hanya ingat Allah waktu nak semayang saja, maka waktu tu sajalah Allah ingat kamu. Walaupun Allah tidak pernah lupa. Tetapi kalau hidup kamu sentiasa berzikir dan ingat Allah, ketahuilah Allah juga setiap saat mengingati kamu. Sebab tu orang rajin zikir ni, doa dia Tuhan tak tolak. Sebab dia tak pernah lupa Allah waktu dia kaya. Dia tak pernah lupa Allah waktu dia sihat. Dia tak pernah lupa Allah waktu dia gembira dengan ahli keluarga, anak isteri dan cucu dia. Sebab tu bila dia susah, Allah bantu dia. Bila dia miskin, Allah bantu dia. Bila dia sedih, Allah bantu dia. Bila dia sakit, sakit tetap sakit, tapi Allah memudahkan hati dia. Sakit dah, sakit tetap sakit. Manusia, Nabi sakit. Nabi Zakaria kena belah, terbelah badan. Nah, Rasul tuan-tuan bukan wali, bukan imam masjid 38 tahun. Rasul. Nabi Muhammad perang Uhud kena batu, berdarah kepala, darah meleleh sampai dalam kasut Nabi. Rasul. Tetapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hari selawat, tiap-tiap masa. Tapi jangan mula esok, jangan mula 1000. Dia mula 1000, dia hangat teh ayam sampai seminggu 1000, hari ke-7 pun 1000, hari ke-8 5 pun tak ada. Yang ni cara iblis menipu zuriat Nabi Adam. Bila kita semangat nak buat satu ibadat, iblis dia akan kipas. Iblis akan kipas habis-habis. Contoh malam tu tajuk sedekah. Esok buat keluar 300 sedekah. Lusa buat keluar 200. Oh, lepas tu 100, 100, 100. Lepas sebulan tabung Jumaat lalu, RM1 pun tak buah dah. Dia kata, "Nu habis RM1,800 ustaz, minggu lepas, seminggu lepas." Tabung Jumaat lalu pun tak ada nafsu dah. Tak kelapak, RM1 pun tak kelapak dah. Itu cara iblis menipu daya umat Nabi Muhammad. Ingat, dia jangan mula 1000, jangan mula 3000. Iblis dia kipas tu. Dia kata, "Ni tak selawat ke? Kita pun dandan tasbih beli dah." Oh, putak eh. Kawan duk mendam pun kita duk selawat. Kemah dia kata, "Nu kemah wali eh. Jenis Melayu ni yang perli kuat lah nu nu. Wali baru mai pula, wali baru." Duk putak tasbih ni, orang duk mendam dia duk putak tasbih tu. Semangat 1000, esok 1500, lusa 1000 lagi. Jangan. Mula sikit-sikit. Kalau nak mula, mula esok 140 hari. Lekat 140 hari, lepas hari 41 baru tambah jadi 200. Itu cara dia. Semua jenis ibadat, sedekah pun sama. Jangan mula 1000. Jangan mula 500. Mula sehari RM1. Tapi tiap-tiap hari selama 40 hari. Masuk hari 41 baru tambah RM1 5 upang sehari. Setan dia main kipas. Dia kata, "Hang ni dalam kampung ni hak boleh sedekah macam ni, hang seorang lah, kamu bayar ni." Hang cuba tengok orang lain, siapa hak jenis sedekah, hak boleh sedekah macam hang 40 hari dah. Ni hak duk sedekah tiap-tiap hari ni. Kita pun jawab kat setan, kita kata, "Aku seorang." "Esok boleh 50. Setan kata, "Esok hang boleh 50. Kita pun esok main 50. Dia kata, "Tengok kemah." Dia kata, "Bukan hang tak boleh buat 50 ni. Tiap-tiap hari hang boleh buat. Kita pun hari kedua main 50, hari ketiga 50, seminggu lah. Lepas tu RM1 pun tak ada lah." Hak ni cara iblis dia ajak syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, insyaAllah. Kemudian hari yang paling afdal untuk selawat ni adalah hari Jumaat. Nabi sebut hari yang paling afdal ialah Jumaat.
Hari Jumaat Allah cipta Nabi Adam. Ni hadis sahih riwayat Imam Ibn Khuzaimah. Hari Jumaat Allah cipta Nabi Adam. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Dan hari Jumaat Nabi Adam wafat. Wa fihi nafkhah. Dan hari Jumaatlah akan ditiupkan sangkakala pertama. Maksudnya tuan-tuan, kiamat hari apa? Jumaat. Jumaat mana? Tak ada siapa tahu. Jibril tahu tak? Jibril yang duduk pi Lauh Mahfuz, duduk pi Arash, Jibril. Jibril pun tak tahu Jumaat mana. Wa fihi nafkhah, hari Jumaat akan berlaku tiup sangkakala. Wa fihi saqah, dan ketika itulah akan berlaku kematian tu. Nabi kata fa'akthiru 'alayya minas salati fihi, perbanyakkanlah selawat pada hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepada aku tiap-tiap hari. Daripada situ Nabi nak kenal kita. Tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi nak kenal? Macam mana Nabi nak kenal? Dahlah ramai. Padang mahsyar esok pula pun ramai. Maka jawapan dia ialah apabila mereka itu banyak berselawat, maka nama kita cukup banyak kali dah disebutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu dah nama ni, sebut nama ni Nabi tahu dah. Hak ni paling banyak selawat. Kata Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Sayyidina Ali kata ad-du'a'u mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa dihijab sehinggalah diselawatkan dalam doa itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita nak doa apa pun, mula dengan puji bismillah, puji Allah, selawat, berdoa, lepas tu tutup pun dengan selawat dan puji, puji Allah. Dia lapik dia tu, ya, lapik dia. Ada 1000 cerita tentang kelebihan selawat. Punyalah banyak. Allahu akbar. Cerita-cerita ni tuan-tuan boleh saksikan sendiri kalau tuan-tuan jaga selawat ni. Tak cerita hak banyak ni pasal kelebihan selawat ni. Tuan-tuan boleh saksikan sendiri dan merasakan sendiri sekiranya tuan-tuan jaga selawat ni. Tapi dengan syarat benda fardu hak Allah suruh tak boleh tinggal lah. Kan? No? Satu cerita saya ambil hak sampai 1000 tu satu lah. Cerita ni disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab dia Siyaru A'lamin Nubala. Dia kata ada satu ketika Nabi dah wafat dah. Ada dua orang ulama hadis. Mereka duduk dalam Masjid An-Nabawi, duduk tulis hadis Nabi. Lepas tu sambil bincang. Sambil tulis, sambil bincang. Sambil tulis, sambil bincang. Sambil tulis, sambil duduk bincang. Hadis Nabi dalam Masjid An-Nabawi. Tengok-tengok jam petang. Lupa nak makan. Tanya kawan sebelah, lepas dua orang. Ada apa kau nak makan ni? Dia kata tak ada apa. Hak tu tanya, rumah hang ada apa? Rumahku pun tak ada apa. Jom bangun. Mohon dengan Allah. Mohon kepada Allah dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didatangkan makanan. Mohon kepada Allah dengan keberkatan Rasulullah. Kabel lah kita panggil, kabel. Minta tak apa? Allah. Penyembuh Allah. Pemberi rezeki Allah. Kabel apa? Kabel Rasulullah. Berkat Rasulullah. Ini kena ulang selalu. Berkat Rasulullah. Dua orang ni pun bangkit. Tadah tangan. Mengadap kubur Nabi. Tadah tangan. Bukan minta ke Nabi. Tadah tangan. Tuan-tuan, bila kita berdoa, kita tadah tangan, kita halal tangan ke mana? Ke langit. Qiblat doa ke langit. Qiblat semayang Kaabah. Sebab tu bila kita semayang, kita berdiri mengadap Kaabah. Mengadap arah Kaabah lah. Kalau sini Kaabah tak nampak, arah Kaabah.
Bila kita berdoa, nah ini Nabi ajar, kita tadah tangan macam ni. Tuan-tuan bukan sajar-sajar ni tadah tangan. Tadah tangan ni bermaksud kedua-dua tapak tangan ini dihadapkan ke arah kiblat doa, iaitulah ke langit. Maka dua orang ulama hadis tadi ini mengadap kubur Nabi, tadah tangan minta kepada Allah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak makan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu sambung tulis hadis. Tak boleh main satu orang. Siapa tak tahu. Bawa dua pinggan. Bawa main kat mereka. Kula makan. Dua pinggan penuh dengan makanan. Sampai terah tu. Zaman dulu kan. Bukan mamak jual pasembuat ke apa lalu ni. Hak ni mai kok mana? Tak satu orang ni mai, dia bawa dua pinggan penuh-penuh makanan, dia kata kula, makanlah. Syakautumani ila Rasulillah. Ampa dua orang ni padah sampai mengadu kepada Nabi SAW. Maksudnya sampai doa tu. Hak mai tu siapa? Wallahu a'lam. Kok mai makanan? Doa sampai kepada depa ni. Yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan sekalian, antara tempat selawat ialah dia kita selawat setiap hari sebanyak yang mungkin dengan atur cara hak saya beritahu tak saat ni lah. Mula dengan sikit dulu sampai berapa hari apa kan, dah lekat baru pindah hari ke 41 tu baru ambil bilangan yang tambah sikit kan. Ada berapa belah tempat yang umat Nabi Muhammad ni dia berselawat. Yang pertama selepas azan, sunnah. Orang bila azan kan, dia azan, tukang azan sampai last kali la ilaha illallah, berhenti sah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad, selawat. Di situ disunatkan berselawat. Selawat macam mana? Selawat macam mana pun tak apa. Nak selawat Ibrahimiyah pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berhenti pun tak apa. Selepas azan, satu. Yang kedua, ketika masuk ke dalam masjid dan ketika keluar daripada masjid, sunat juga. Kan? Surau pun tak apa. Tempat solat berjemaah kan? Masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pun boleh, nak selawat Ibrahimiyah pun boleh. Keluar pun sama, keluar masjid. Tu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, tuan-tuan nak saya sebut ni, semua sunnah-sunnah yang mati, telah pun mati, dibunuh oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di Syria, berselawat selepas azan masih lagi hidup sampai hari ini, sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini. Bila saya pergi Syria dulu, saya mengaji di Syria. Bila pergi Syria dulu, habis la ilaha illallah, dia berhenti saat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lepas azan, kita pun heran waktu tu tak jumpa lagi hadis ni. Bila belajar dengan para ulama sana, oh rupanya sunat selepas azan. Masuk masjid, keluar masjid juga sunat selawat selain daripada doa Allahumma iftah li abwaba rahmati, Allahumma inni as'aluka min fadlik tu. Nombor tiga yang sunat selawat ialah tiap-tiap kali satu umat Nabi Muhammad bertemu dengan umat Nabi Muhammad yang lain. Jumpa tengah jalan kah, jumpa di market sembang. Setiap kali kita berjumpa dan bersembang, nak pisah tu selawat. Dia nak kata warang kah, dia nak kata wali baru kah, dia nak tu punya pasal dia. Tak korang selai pun rambut kita, gaji kita, pencin kita. Buat niat kerana Allah, nak ikut sunnah Nabi, cukup. Allah yang angkat kedudukan kita, Tuhan yang jaga maruah kita. Kan? Jumpa siapa-siapa, sembang tepi jalan kah, sembang atas pangkin kah, sembang di kedai makan, kita nak minta diri kah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, ha, itu antara benda tempat-tempat yang sunat selawat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Takat tu dulu untuk malam ni. Semoga perbahasan selawat
membuatkan kita faham sesuatu rahsia yang kita telah terlepas pandang lama, tapi kita sangat beruntung. Saya dan kita semua sangat beruntung sebab kita belum lagi dimatikan oleh Allah. Pakat-pakat minta berazam kepada Allah SWT untuk menjadikan selawat ni, kita ni jadi orang yang paling banyak berselawat. Minta Allah SWT, ya Allah, jadikan aku orang yang paling banyak berselawat kepadamu, kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.